Yo, assalamualaikum. Selamat datang kembali ya. Kita kembali bermain Infinity Saga ya. Nah, ini update baru ya, seperti biasa dari Jumat. Nah, tampilannya sedikit beda sih gambar background lobby-nya. Nah, yang baru nih bisa dibaca di notice ya. Aduh, main lama juga loadingnya ternyata. Pokoknya untuk patch note-nya bisa baca di notice ya. Mungkin jaringannya gelelet. Nah, untuk update kali ini ada nih penambahan fitur add ya. Ini fitur add ini nanti kita nonton iklan bakal dapat diamond ya 10. Ini nggak tahu nih batasnya per hari berapa, tapi nggak tahu, coba aja lah sampai mentok. Mungkin ada batasnya tapi nggak tahu sampai berapa. Tapi lumayan sih sampai. Nah, selain itu untuk ini juga nih hadiah-hadiah speednya sekarang ini udah berubah ya. Sekarang hadiahnya itu bisa ini udah nih, tadi udah di spek. Hadiahnya itu ada tiket summon sama creepstone sekarang untuk dispatch-nya. Nah, selanjutnya itu update-nya itu di shop ya. Untuk shop ada update ya, selanjutnya ngurusin semua, soalnya update event nggak ada event nih. Lihat event ini doang deh, dari dulu nggak pernah ada yang baru loh, udah berapa lama ini. Nah, yang ini lagi nih, dua kali ini sekarang kembali ya, tapi pakainya gak gratis, sekarang harus beli ya. Ini ada durasinya 1 hari, harganya 150 diamond. Lumayan juga sih sebenarnya. Kenapa nih gak gratis kayak dulu? Aduh, aneh emang. Biasa nih sih, sama aja sih kayaknya. Di Crimson Shop nih ada yang beda kayaknya. Nah, ini Crimson sekarang nambah ya. Nah, ini sama aja sih tadi. Kemarin 10.000 dapat 1 biji. Harga 1.000 sama doang sebenarnya. Cuma nambah doang yang lain. Oke, ada sama ini. Oke, harganya masih mahal ya. Sama. Oh, ini bisa 2 kali. Waduh, harganya 1.350.000. Crimstone-nya ini kalau beli udah habis. Durasinya 1 hari. Ini pakai diamond ya. Soalnya diamond sekarang kan bisa dapat gratis ya lewat headnya, tapi nggak tahu itu apa ya. Oke, terus update yang lain itu ada ya. Oh iya, ini cek reward ini maintenance, reward maintenance. Wah, 20 tiket 10 biji doang. Oh iya, katanya ini untuk fragment soul-nya dipermudah katanya. Tau gitu kemarin gak gacha ya. Aduh, tau gitu hari ini gacha pasti bakal banyak yang ini. Memang ini penyesalan-salah datang belakangan ya, langsung coba gacha. Nah, sekarang itu dulu kan banyak ya, sekarang nih perkecil nih fragmentnya. Jadinya setiap gacha ini pasti dapat 1 gitu. Dulu sampai 9, 10, 5 gitu-gitu random. Sekarang udah dipermudah katanya sih. Tapi ya sial juga ya, tau gitu kemarin gak gacha ya. Wah, sial-sial emang. Nah, ini sekarang udah dipermudah nih. Katanya sih gitu. Jadinya fragmentnya nggak tahu ya kompresinya kayak gimana, tapi udah berubah semua ini. Dulu kan ratusan gitu yang ini, yang unik sama yang rare. Wah, seru banget tuh. Kemarin tau gitu nggak gacha sih. Satunya apa lagi ya?
katanya di ini sih, di toilet. Nah nih, toilet armor hadiahnya berubah cuy. Lah ubah ya sekarang ini tiket. Hadiahnya berubah dari tiket ya, soalnya kan Charlotte kan sekarang rekmennya nggak banyak juga ya, jadinya berubah kayaknya. Tapi hadiahnya cuma satu. Sayang juga sih sebenarnya. Oke, untuk arena nggak benarin ya, sekarang gara-gara mouse kemarin kena rollback. Aduh, ada yang baru nggak? Arena so buka nggak ya? Arena so ada. Soalnya ini kadang ada yang berubah atau enggak sih? Ya, sama sih. Hanya itu aja sih update-nya, enggak ada yang. Masih populer nggak sih? Oh, ternyata masih 44. Masih banyak ternyata. Itu ada yang ini. Wait, wait. Lah, ini berubah. Dulu diamond 300. Waduh, sekarang ini 3 biji semuanya kalau gitu. Lah 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 lah. Mana enggak sempat clear kemarin ini. Sial-sial. Angus 3 diamond. Iya, berubah loh. Kali ya update-nya ya. So dispatch nih hadiahnya berubah ya, dapat bisa dapat enter sama abis juga ya. Kalau misal tadi. Ah, kita lihat ini. Hadiah arena masih ini enggak? Crypton enggak? Masih Crypton. Loadingnya kok lama.
di affiliate masih ini enggak? Houston juga enggak? Oh, masih ternyata. Ah, mungkin itu aja sih update-nya. Sebenarnya update-nya enggak ada yang ini sih, dari roadmap masih ketinggalan jauh banget. Nah, ditunggu-tunggu itu ada fitur clan-nya, apalagi battle clan atau raid-nya enggak dikeluarin nih. Gila ya, itu aja sih, gak ada yang terlalu signifikan. Dan kali duanya pun sekarang harus beli ya, itu pun ada durasinya ternyata. Gila, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang masih main ya, sabar-sabar aja sih. Kalau yang udah pensi mah ya pensi dah, kalau mau. Emang udah ini sih, developernya emang rada-rada kurang sih. Padahal gamenya bagus, tapi developernya gak ini. Ya udahlah, thank you sudah menonton. See you, bye bye. Wassalamualaikum.